Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial ya, bagaimana cara memotong baju, gamis, rok, ataupun pada celana yang kepanjangan ya guys, itu sama aja ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya guys. Nah, ini baju aku ya guys, ini model duyung ya, ini masih baru karena kepanjangan, jadi perlu dipotong bawahnya ya. Nah, pertama bajunya dilipat jadi dua ya guys, dilipat jadi dua, terus samain bagian sisinya ya guys. Kita ratain dulu ya, kita samain. Selesai, lalu kita ukur ya guys, karena aku sudah mengukur berapa senti ya tinggi badannya. Nah, aku kasih tanda ini guys. Biar sama ya sisi-sisinya. Oke, aku kasih garis putus-putus dulu ya. Terus oke, biar panjangnya sama ya. Nah, oke guys, aku kasih tanda ini jadinya ya. Jadi motongnya tuh harus dilebihin ya guys, dilebihin kira-kira ya 1 cm lah ya, jangan ngepas. Oke, kalian harus ingat cara motongnya juga harus ngikutin bentuk roknya ya guys. Kalau lurus ya kita potong lurus, kalau agak cekung kita potong, ikuti saja bentuk dari bajunya ya. Oke, aku gunting pelan-pelan karena tebel ya. Oke, selesai aku potong ya. Nah, hasilnya juga rapi ya guys. Oke, kita buka. Nah, hasilnya kayak gini ya. Nanti kita tinggal diobras ya guys, lalu dicait ya. Oke, kita obras dulu biar rapi ya. Thank you.
Nah, selesai juga ya guys, ini hasilnya ya. Oke, bajunya sudah aku potong, tinggal dipakai ya guys. Nah, oke, sekian dulu tutorial video dari saya guys, semoga bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye-bye.